Kenapa bawa tas seperti Ling-Ling? Hah? Eh, mau saingan sama jualan Ling-Ling, ha? Ling-Ling. Hah? Ini tas bukan untuk jualan. Ini origami buatan saya. Untuk apa membuat origami? Banyak sekali. Kaisong. Pokoknya ini sangat penting untuk saya. Lazia. Li, saya sudah membantu kamu membuat origami. Apa sih? Kamu memang teman yang baik. Ini kejutan. Bagus kan? Capek deh. Abbas, kenapa Makoto sekarang susah dihubungi? Tidak pernah balas telepon saya. Kamu harus sabar, Li. Ah, kamu coba hubungi dia lagi. Makoto, aku kangen dengan kamu. Ri! Untuk apa kamu menghubungi Makoto? Saya tidak suka. Kotaro, kamu mengagetkan saya. Saya hanya kangen dengan Makoto. Dia pacar saya. Tidak. Sampai kapanpun saya tidak merestui hubungan kalian. Kotaro, tapi Makoto juga mencintai saya. Tidak. Dasar kamu. Saya jadi tidak nafsu makan. Li, kamu jangan sedih. Mungkin Kotaro bermaksud jahat. Tapi saya yakin ada caranya. Bermaksud baik, Abasu. Iya, itu dia. Seperti yang saya tugaskan kemarin, saya ingin kalian menceritakan tentang kebudayaan negara kalian masing-masing. Siapa yang mau mulai duluan? Kotaro? Di Jepang, ada kepercayaan bira membuat 1000 origami pangao, keinginannya akan terkabur. Bagus, bagus. Siapa lagi? Apa sih? Saya tahu bagaimana caranya memenangkan hati Kotaro. Kamu berbicara apa? Saya tidak dengar. Ini sedang waktu belajar. Abbas, Li, kalian sedang apa? Ini waktunya pelajaran, tolong jangan berisik. Li, tolong kamu ceritakan tentang tugas yang saya berikan kemarin. Oh, itu, Pak Budi. Kalau di Korea, ketika kami berfoto, tidak bicara cheese. Tapi, kimchi. Abbas, selain bantu saya buat origami, kamu harus pun bantu saya yang lain juga ya. Apa itu, Le? Saya pasti bantu. Kamu bantu saya agar tidak bertemu Kotaro sebelum origami ini jadi 1000. Ri, sebentar. Saya ingin bicara empat mata dengan kamu.
뭐 빗자루 아빠, 사야 마치 반양구로 사는다. 응, 맞다. 이니 분딩. 빠다로. 사야 디나비 사. 사야 아빠르. 아빠스. 둥구. Tapi tadi kata kamu, kita ingin ke kelas, bukan kantin. Apa sih? Tidak saya sudah bicara hantu saya. Apa baik? Bu Kantini, saya mau pesan makanan seperti biasa ya. Mau pesan apa, Bu? Pesan apa ya? Wah, moder. Tumben, ke kantin aja, carrying bag. Baru ya, moder? Iya, ini baru. Dan harganya sangat mahal. Saking mahalnya, dia ada sertifikatnya. Jadi harus dibawa kemana-mana. Hah? Tas ada sertifikatnya? Kayak tanah Hongkong aja. Harganya berapa ya, moder? Kamu gak usah kebanyakan nanya deh, Sueb. Oh, mereknya kremes. Bu Kantini. Aduh, tolong ya. Jangan pernah pegang tas saya. Ini bukan tas sembarangan. Ini tas mahal. Oh, saya tahu tuh, Bu. Itu kan tas yang dipakai artis yang terkenal itu. Yang gini nih, Bu. Pinjam. Maju mundur, cantik. Mundur lagi, cantik. Yang gitu. Sini aja,